everything Mother Earth can't say. Halo, nama saya Muhammad Prayoga dari angkatan 2019. Di sini saya sebagai ketua CFC. Perkenalkan, nama aku Ardeliana dari angkatan 2020 sebagai manajer dari CFC. Perkenalkan, nama aku Rizky Lopan Stompul dari angkatan 2020 sebagai PJ di CFC. Halo semuanya, nama aku Muhammad Dafa Farizi dari angkatan 2020, aku sebagai PJ CFC. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Ibu Asarul Haq dari angkatan 2020. Di sini saya sebagai PJ CFC. CFC itu apa sih? CFC adalah Chemical Engineering Football Club yang ada di Teknik Kimia. CFC adalah salah satu PSO yang berada di bawah naungan Bidang Minat Bakat dan Kegemaran HMTK 2021. Jadi untuk latihannya biasanya kita diskusiin dulu sama member CFC nih, supaya kita bisa sesuai sama jadwal teman-teman juga. Berikut adalah beberapa agenda foto dari CFC dan pemenang dari lomba CFC. Nah, dari penjelasan tadi, kayaknya udah cukup nih ngegambarin si CFC ke teman-teman semua. Jadi, jangan lupa datang di first gathering nanti ya. Dadah! Halo guys, selamat siang. Kenalin, nama aku Dondo. Aku dari Ketua CBC. Halo guys, kenalin, aku Devin sebagai manager BSO CBC. Salam kenal. Halo semuanya, kenalin, aku Karin sebagai PJ BSO CBC. Halo semuanya, aku Daryl di sini sebagai PJ dari BSO CBC. Semua, kenalin, aku Rinder, aku PJ BSO CBC. Halo teman-teman, yuk kenalan sama BSO Olahraga Basket di Teknik Kimia. CEBC merupakan singkatan dari Chemical Engineering Basketball Club. Nah, CEBC sendiri merupakan sebuah wadah bagi mahasiswa teknik kimia Universitas Diponegoro yang gemar atau menyukai olahraga basket. Nah, untuk kegiatan CEBC di masa pandemi ini ada dua. Yang pertama ada latihan offline, di mana latihan offline ini dilaksanakan sebelum diberlakukannya PPKM. Nah, untuk yang kedua ada nobar atau nonton bareng, di mana beberapa minggu yang lalu kita bersama menonton Olimpiade Tokyo pertandingan basket. Jangan lupa ikutan BSO CBC. Ayo join CBC. Stay safe and stay healthy. Bye bye. Halo, saya Eksan Rantora Fafi dari angkatan 2019 sebagai ketua CBC 2021. Halo teman-teman semua, kenalin aku Aulia Dini Kurniawan dari Teknik Kimia Angkatan 2020 sebagai manajer CFC. Halo, nama aku Mozuli Alam dari Angkatan 2020 sebagai PJ CFC. Hai, perkenalkan, nama aku Josia Binar Barimbing dari Angkatan 2020 sebagai PJ CFC. Hai, aku Gia F. Sipa dari Angkatan 2020 sebagai PJ CFC 2021. CFC itu apa sih? CEVC atau Chemical Engineering Volley Club merupakan klub bola voli teknik kimia. Di CEVC ngapain aja ya? Sebelum kegiatan dilaksanakan online, kita mengadakan latihan rutin yang dilaksanakan satu kali dalam sepekan di teknik kimia. Lalu, kita juga mengikuti berbagai turnamen yang ada, salah satunya adalah turnamen kanvas. Di saat online seperti ini, CEVC mengisi kegiatan dengan nobar pertandingan bola voli. Udah tahu kan tentang CEVC? Jangan kelamaan mikir! Join yuk sama kami di CFC. Satu minat, satu bakat, satu semangat. Halo semuanya, kenalin, aku Ganang dari angkatan 2019 dan aku sebagai ketua PPTK tahun 2021. Halo semua, kenalin, nama aku Pramudi Anggara, aku di sini sebagai manajer PPTK tahun 2021. Halo semuanya, kenalin, namaku Sandra Putri Arintoro dari angkatan 2020 dan sebagai PJ PPTK tahun 2021. Halo semua, perkenalkan, namaku Mira Ivana Jirinijaya dari angkatan 2020 sebagai PJ dari PPTK. Halo semua, kenalin, aku Clara Elvira Langren dari angkatan 2020 sebagai PJ PPTK tahun 2021.
BPTK adalah salah satu badan seni otonom atau BSO yang berada di bawah naungan bidang minat bakat dan kegemaran yang terdapat dalam HMTK. Kepanjangan BPTK sendiri adalah Persatuan Bulu Tangkis Teknik Kimia. BPTK juga mengadakan nobar ketika Indonesia bertanding bulu tangkis di Olimpiade Tokyo 2021. Dan ini adalah kegiatan PBTK saat offline. Yuk, tunggu apa lagi? Ayo join PBTK dan dukung terus perbulu tangkisan di Indonesia. Tunggu apa lagi? Join BSO PBTK. See you! Perkenalkan, nama saya Ahmad Afil Azmi, asal dari Semarang, dari Angkatan Teknik Kimia 2019. Aku Mutia Latifah, asal dari Purworejo, dari Teknik Kimia Unik Angkatan 2020. Unsur itu apa sih sebenarnya? Unsur, BSO seni peran. Kami mengadakan latihan sebulan sekali, mulai dari puisi hingga menyinggung perihal teater. Di masa online kayak gini, kami juga buat proyek kayak puisi berantai yang bisa kalian lihat fullnya di YouTube HMTK. Tuh, tiap hari ada saja maling yang ketangkep. Maling ayam lah, maling motor lah, maling jemuran lah, sampai-sampai maling. Wanita, begitu indah dipandang. Itulah yang membuat aku terpesona. Karena wajahnya sangat cantik seperti sampah-sampah yang berserakan. Tiap hari saya memungutnya dan membawanya ke tempat terbuang sampah. Seni adalah cara mengekspresikan perasaan, pikiran, dan ide-ide besar. Welcome to BSO Cheers. Kenalin, nama aku Alfatan dari Teknik Kimia Angkatan 2019. Selaku manajer BSO Cheers. Kenalin, nama aku Friska Arvita. Nama aku Brana Stigba. Nama aku Cindy Nabila Salim. Kuanti dari Teknik Kimia dari Angkatan 2020. Sebagai penanggung jawab BSO Cheers. Jadi, Cheers itu apa sih? Cheers itu kepanjangan dari Chemical Engineering Rhythm and Section, yang pada intinya adalah klub musik buat semua teman-teman mahasiswa Teknik Kimia. Biasanya kegiatan Cheers kalau offline itu latihan bareng atau jamming bareng gitu deh. Bisa di kampus atau mungkin sesekali nyewa studio. Dan juga Cheers sering tampil di acara-acara meetup HMTK. Nah, kalau online biasanya kegiatan Cheers itu ada pertemuan rutin yang umumnya ngebahas tentang musik, teori musik dasar, sama ada juga pembahasan tentang home recording dan songwriting. Dan kalau online juga, Cheers bakal bikin video cover dan juga penampilan secara online buat acara-acara meetup HMTK. Jadi buat teman-teman yang suka musik, atau teman-teman yang suka dengar musik, apalagi teman-teman yang suka main atau bikin musik. Pokoknya semua teman-teman yang punya bakat dan minat di bidang musik. Jangan lupa ikut Cheers ya. Tunggu partisipasinya. Halo semuanya. Halo semuanya. Hai semua. Nah, kenalin, aku Hones dari Teknik Kimia 2019 sebagai manajer BSO Cemetrat. Aku Niken dari Teknik Kimia 2020. Kenalin, nama aku Valen dari Teknik Kimia 2020. Chemical Engineering Traditional Dance atau CEMETRAT merupakan salah satu BSO yang berada di bawah bimbingan MIKAT. Di sini kita biasa melakukan latihan selama 2 minggu sekali. Selain itu, kita juga sering nih ikut event-event seperti lomba, makrab, padatara, dan lain-lain. Di kala online gini, nggak usah takut kita nggak akan latihan, karena kita tetap bakal ngadain latihan walaupun itu secara daring. BSO CEMETRAT hadir buat teman-teman yang tertarik dan penasaran tentang seni tari nih. Jangan takut kalau kamu pemula, karena di sini kita akan belajar bersama-sama. Yuk, kembangin bakat tari kita dan lestarikan budaya Indonesia melalui tari tradisional. The spirit of our culture and art is our soul. Ditunggu kehadirannya ya. Hello, my name is Aprilia. And I am manager of CEEC 2021. My name is Jessica Michelle, and I'm secretary and treasurer in CEEC 2021. My name is Ayu, and I'm the head of education division in CEEC 2021. My name is Aci, and I'm the head of the public relations division in CEEC 2021. Open House CEEC.
2020. CEEC Meet with Elliot. Storytelling time. Essay class. About debate. We hope you can join in CEEC and make good memories with us. Jadi aku mengikuti BSO CEBC. Ikut BSO CEC Chemical Engineering English Club. First impressionku ikut CEBC itu seru, bisa deket dengan cutting. Terus aku kan juga suka bermain bola basket ya. Nah itu bisa menyalurkan minat, apalagi tekim yang lumayan pusing ini bisa senang-senang di CEBC. First impressionnya pastinya asik, terus juga merasa sangat di welcome, nyaman banget di CEC. Ya sangat rekomen karena bisa bermain olahraga dengan kakak tingkat, terus menjalin relasi, menurut saya itu hal yang sangat baik. Recommended banget ya, soalnya selain bisa belajar bahasa Inggris, juga bisa memperluas relasi sama teman-teman dan kating-kating yang ada di sana. Bahkan bisa juga memperbanyak pengalaman lomba melalui CEC ini.